السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين والصلاه والسلام على سيد الانبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم اجمعين نويت التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والمذاكرة والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه من الله تعالى كتاب memasuki di rukun salat yang ke 16. Setelah kemarin kita menyelesaikan pembahasan rukun salat yang ke-14 dan yang ke-15. Mengulangi sedikit tentang rukun salat yang ke-15 yaitu salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di tahiyat akhir atau tasyahud akhir. Minimalnya dengan Allahumma salli ala Muhammad Dianjurkan untuk menambahkan dengan Sayyidina Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Dan untuk keluar dari perbedaan pendapat Karena ada yang mewajibkan menyebutkan salawat kepada alun nabi Maka kita menyebutkan juga Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi untuk keluar dari perbedaan pendapat yang mewajibkan. Sehingga sunnah kita menyebutkan wa'ala alihi. Salawat ini wajib dilakukan setelah tasyahud. Setelah mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan rasulullah atau muhammadan abduhu wa rasuluh. Wajib. Wajibnya salawat disebutkan setelah tasyahud. Kalau dia ber bersalawat dulu baru tasyahud, maka tidak dianggap atau tidak dihitung salawatnya yang ia wajib mengulangi salawat setelah tasyahud. Yang ke-16, yaitu menjadi pembahasan utama kita di malam yang penuh barokah ini, yaitu Assalam. Rukun sholat yang ke-16, yaitu Assalam. Mengucapkan salam. Dan ini rukun kauli yang terakhir. Rukun kauli yang pertama adalah takbiratul ihram sebagai pembuka sholat. Yang kedua, surat Al-Fatihah. Yang ketiga, tasyahud atau tahiyat akhir. Yang keempat, solawat di tahiyat atau tasyahud akhir. Yang kelima, salam rukun kauli. Apa itu rukun kauli? Mengulang sedikit pembahasan kita yang dulu. Rukun Kauli itu adalah rukun yang wajib dibaca dengan mengeluarkan suara untuk dapat menyebutkan ya, untuk dapat menyebutkan hurufnya dengan benar sesuai makhrajnya juga dapat memerhatikan tasdid tasdidnya Nah, itu wajib dikeluarkan suara. Nah ini salam rukun kauli yang terakhir. Sebagaimana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam hadisnya, Miftahus salati al wa tahrimuha at takbiru wa tahliluha at taslimu. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kuncinya sholat itu wudhu. Nah, sholat itu cukup hanya dengan wudhu. Kecuali bagi orang yang memiliki hadas besar. Kemudian mengharamkan segala sesuatu yang halal itu dengan tegbir. Dan menghalalkan yang tadinya halal, menghalalkan kembali yang tadinya haram dengan salam. Karena kalau kita takbir yang halal jadi haram. Makan minum haram. Haram di sini maksudnya apa? Membatalkan. Kita takbir Allahu Akbar, makan batal. Minum batal. Ya, haram. Lah, kembali menghalalkan ini. Kembali Membuka diri kita untuk menghalalkan yang tadinya haram setelah takbir. Apa salam? Ya, jadi, salam itu adalah penghalal atau yang memperbolehkan kita melakukan kembali yang tadinya haram karena sebab takbiratul ihram. lah salam ini minimalnya assalamualaikum, minimalnya assalamualaikum. Sempurnanya Assalamualaikum warahmatullah. Selamat cukup. Sempurnanya Assalamualaikum warahmatullah. Nah, itu sempurnanya. Lah ada beberapa syarat yang perlu kita perhatikan di dalam kesahan salam. Ya, di dalam kesahan salam ini ada beberapa syarat. Yang pertama, menggunakan alif dan lam di dalam lafat assalamu. Jadi bukan salamun alaikum, tapi assalamu. Dan ini muktamad di dalam pendapat Imam Munawawi. Jadi yang muktamad dalam pendapat Imam Munawawi mengucapkannya harus menggunakan alif lam. Assalamu. Kalau sengaja mengucapkan salamun alaikum, sengaja, dan mengetahui hukumnya batal. Ini masih pendapatnya Imam Nawawi. Adapun pendapat lainnya diperbolehkan tanpa alif lam. Jadi salamun alaikum boleh pendapat lain. Nah, tapi pendapat Imam Nawawi dan itu muktamad pendapat yang kuat yaitu harus menggunakan alif alif lam. Yang kedua harus menggunakan kaf khitab alaika alaikum jadi assalamu alaikum alaika ya ini kaf khitab itu kum ya itu kum kaf khitab itu yang pertama kalau menggunakan domir assalamu alaihi atau assalamu alaihima alaihim alaihinna alaiha ini nggak boleh jadi harus menggunakan kaf khitab. Ini simpelnya k. Harus ada k-nya. Alaika. Nah, tapi nanti ada syaratnya lagi. Hmm. Lah, selain kaf khitab harus menggunakan yang jamak yaitu kum jadi assalamu alaikum. Enggak cukup alaika. Assalamu alaika enggak cukup. Harus alaikum. Jadi menggunakan kaf dan juga menggunakan yang kaf khitab yang jamak yaitu alaikum. Alaika, alaiki, alaikuma atau alaikum ini membatalkan sholat kalau sengaja. Assalamualaikum atau Assalamualaikum 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 Ini kalau sengaja membatalkan sholat Jadi Alaikum ya, Alaikum Antara lafat Assalam dan Alaikum itu harus bersambung Tidak boleh dipisah dengan lafat lainnya. Jadi kata assalamu dan kata alaikum ini harus sambung. Tidak boleh dipisah antara assalamu dengan alaikum dengan kata lain atau lafat lain. Kecuali kecuali yang memisah tadi itu adalah sifat yang menyempurnakan kata assalam. Seperti contohnya apa? Assalamu tamu alaikum Nah assalamu tamu atam yaitu kesempurnaan ya keselamatan yang sempurna Nah atau assalamu al hasanu alaikum keselamatan yang baik alaikum atas nah, itu boleh nah, Tapi kalau selainnya assalamu la ilaha illallah alaikum Tidak nah boleh Assalamu Bismillahirrahmanirrahim Alaikum Tidak boleh eh? Kemudian juga harus mualah Berkesinambungan Mengucapkan Assalamualaikum Harus berkesinambungan Alias Atau artinya eh, Bersambung Tidak boleh ada jeda Nggak, ditambah antara assalamu dan alaikum nggak ditambah tapi ada jeda assalamu alaikum boleh nggak ngelihat kalau jedahnya tadi itu ukuran satu nafas nah, misalnya nggak kuat dia nafasnya assalamu alaikum boleh ukuran satu nafas asal tidak niat memutus ukuran satu napas tapi dia niat memutus bacaan salamnya nah, maka nggak boleh nah, atau mutus yang panjang assalamu, melebihi dari ukuran satu napas alaikum ini nggak boleh hmm. kemudian juga ketika salam dada harus tetap menghadap kiblat dada bukan wajah ya dada harus tetap menghadap kiblat ketika mengucapkan Assalamualaikum Jadi kalau dadanya menoleh kepalanya tetap di barat dadanya noleh misalnya nggak asah jadi ketika mengucapkan salam itu posisi dada masih dalam menghadap kiblat hanya kepala yang menoleh Nah, sunahnya menolehnya kepala itu ketika sudah menyelesaikan kum. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Bukan assalamualaikum. oleh bareng. Assalamualaikum. Nah, sunahnya itu assalamualaikum. Kepala atau wajah tetap menghadap kiblat. Baru warahmatullah kembali ke tengah. Assalamualaikum. Rahmatullah. Ini bukan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Nah, itu nggak sunnah sunnahnya sempurnanya. Assalamualaikum. Rahmatullah. Assalamualaikum. Nah. Lah kalau misalnya ke dadanya ini berpindah dari arah kiblat sebelum selesai kum Assalamu, dadanya sudah berpaling dari kiblat Sebelum selesai kum, dada berpaling. Ini membatalkan sholat. Hmm. Kalau dadanya, kalau wajah nggak masalah, dada. Lalu nah, kemudian salam ini harus dilakukan dalam keadaan duduk, nah, dalam keadaan duduk. Kecuali bagi orang yang nggak mampu duduk, maka pengganti daripada duduk. Salamnya juga tidak bertujuan untuk memberikan kabar. Assalamualaikum, tujuannya mengucapkan salam kepada orang itu, misalnya nggak boleh atau tujuannya memberikan kabar kepada tamu assalamualaikum nggak boleh jadi tidak boleh bertujuan meng, meng apa memberikan kabar bahkan ada yang mengatakan ketika salam itu wajib niat apa niat tahallul niat apa menjadikan halal yang tadinya haram. Itu sebagian. Kemudian yang lain daripada syaratnya juga harus mengeluarkan suara. Sebagaimana takbiratul ihram, sebagaimana surat al-fatihah, sebagaimana tahiyat akhir, salawat di tahiyat akhir, salam juga harus mengeluarkan suara sekiranya ia mendengarkan setiap huruf yang dibaca dari salam. Kalau ada kebisingan, keramaian, maka ia harus meningkatkan suaranya, ya. Meningkatkan suaranya melebihi daripada ketika sunyi atau tenang. Sekalipun setelah meningkatkan suaranya masih tidak mendengarkan, enggak masalah. Yang penting sudah ditingkatkan. Yang terakhir daripada syaratnya yaitu memerhatikan hurufnya. Nah, memerhatikan setiap hurufnya. Assalamualaikum itu minimalnya. Nah sekarang kalau dibalik misalnya gimana? Atau dikurangi. Assalamualaikum. Itu kan berarti lamnya ada panjang, ada alifnya. Assalamu, lamnya ada alifnya. Dikurangi boleh enggak? Nah, boleh, kalau memang bertujuan salam. Assalamu, jadi lamnya pendek. Assalamu, padahal mestinya lamnya itu panjang. Assalamu, assalamu ada alifnya. Ini alifnya dihilangkan. Assalamu, alaikum, misalnya. assalamualaikum nah, pendek jadinya. Kalau tujuannya salam, boleh menurut pendapat yang mau tamat. Atau misalnya harokatnya diganti. Asilmu. As Asilmu alaikum. Jadi harokat sinnya diganti dari Fathah ke kasro. Dengan sukunya lam. Asilmu. As Atau assalamu dengan hilangnya alif. Nah, ini boleh. Kalau tujuannya daripada kata itu adalah salam. Ya menurut pendapat yang muktamad. Kalau misalnya dibalik. Oh bukan di, apa? Oh bukan dibalik, apa ditambahi wau? Assalamualaikum ditambahi wau. Wassalamualaikum misalnya. Ini juga boleh tapi makruh. Wassalamualaikum misalnya. Boleh tapi makruh. Begitu juga di balik "Waalaikumsalam" dan "Assalamualaikum", di balik "Waalaikumsalam" boleh makruh.